KPK menahan 10 tersangka dari 28 tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Para tersangka baru itu semua berasal dari kalangan anggota DPRD Jambi tahun 2014-2019. Kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018 yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola terus berlanjut. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 10 tersangka baru kasus suap ketok palu RAPBD Jambi pada Selasa malam 10 Januari 2023 di Gedung Merah Putih KPK. 10 tersangka itu diantaranya Sofyan Ali, Muntalia, dan Zainuddin dari fraksi PKB. Kemudian M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartinia dari fraksi Golkar. Selanjutnya, 2 dari fraksi PKS, Rudi Wijaya dan Suprianto. Dan terakhir Sopian dari fraksi P3. Para tersangka itu akan ditahan selama 20 hari ke depan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan, dari perkara ini para anggota DPRD itu menerima suap untuk pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018 dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola melalui orang kepercayaan Zola dengan masing-masing nominal 100 hingga 400 juta rupiah yang didapatkan dari pengusaha atau kontraktor, di mana sebagai gantinya pengusaha tersebut mendapatkan proyek pembangunan di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi, pertama, dalam RAPBD Jambi, dalam hal ini Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi. Yang berikut, untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, diduga tersangka SP dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ketuk palu pada Zumi Zola yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Selain 10 orang tersangka itu, ada 18 tersangka lagi dari kalangan DPRD Jambi 2017-2019 yang akan dilakukan penahanan, di antaranya Kusninda, Nelly Hairia, Ruhut Silaban, Edmond, M. Kairil, Rahima, Mesran, Hasani Hamid, Agus Rama, Bustami Yahya, Hasim Ayub, Nur Hayati, Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Mauli, dan Hasan Ibrahim. Dimas Anjaya, CTV, melaporkan.